Johor Darul Takzim belasah Balestier Alse 8-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Perlawanan persahabatan dalam tempoh kalendar FIFA, pasukan Johor Darul Takzim menentang pasukan Liga Singapura, Balestier Alse di Stadium Sultan Ibrahim. Pada separuh masa pertama, JDT tidak menunggu untuk membuka tirai jaringan, seawal minit keempat menerusi penyerang sensasi mereka, Bergson da Silva. Oscar Arribas menambah jaringan kedua JDT pada minit 12 menjadikan kedudukan 2-0. Selang 5 minit kemudian, Bergson terus mempamerkan bisanya apabila meledak gol ketiga JDT. Keputusan kekal 3-0 hingga tamat separuh masa pertama. Bersambung di separuh masa kedua, JDT meneruskan rentak cemerlang apabila pemain berpengalaman, Herberti Fernandes mencetak gol keempat menewaskan Hafiz Ahmad. Jis Rodriguez dimasukkan pada separuh masa kedua membuat penampilan debutnya bersama JDT. Herberti Fernandes menambah kelima jaringan diikuti Bergson da Silva melengkapkan hat-trick, Gabriel Nistelrooy dan gol debut buat Jis Rodriguez menjadikan kedudukan 8-0 memihak kepada JDT. Keputusan akhir memihak kepada JDT hingga tamat whistle penamat. Ujian berikutnya buat JDT adalah berdepan jago Korea, Gwangju pada 22 Oktober di tempat lawan bagi saingan ACLE. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.